Video. Jadi di video kali ini aku mau buat video haul lagi. Yeay! Jadi di video kali ini aku mau bikin clothing haul dan di sini aku udah punya barang-barangnya. Ini dari Bershka dan H&M. Juga akhir-akhir ini kan ada sale di HM, jadi kayak aku belanja lumayan banyak akhir-akhir ini. Jadi aku memutuskan buat video haul. Sebelum masuk ke videonya, video haul ini tidak bermaksudkan buat pamer atau apapun yang kalian pikirin. Video haul ini dimaksudkan cuma buat sharing aja. So, biar gak kebanyakan bacot, langsung aja kita ke videonya. Oke, langsung aja kita mulai. Dari plastik bag yang pertama, ini dari H&M. Aku beli t-shirt. Ini t-shirt ada tulisan 1990-nya gitu. Ini warnanya hitam dan ada garis biru dan hijau. Ini menurut aku kayak lucu banget sih, dan ini juga lagi sale. Dari harganya 149.900, jadi cuman 70.000. Kelihatan gak sih? Ya pokoknya itu. Dan ini size S. Oke, next, barang yang kedua. Aku beli ini. Ini kayak apa sih? Sweater hoodie, sweater crop kali ya, crop sweater. Yang ada tulisannya Pepsi. Dan ini menurut aku lucu banget sih. Ini kayak di tangannya ada tulisan Pepsi warna merah dan di sini ada tulisan Pepsi warna biru. Ini ukuran, aku ambil yang ukuran M dan harganya 249.900, diskon jadi 100.000. Kelihatan gak sih? Ya itu. Dan ini tuh aku ngambil pas udah deket kasir, aku lihat kayak ada sweater gitu dan aku ngeliatin kayak udah mau bayar nih sebenarnya, cuman kayak aku ngeliatin gitu di samping, iya ada sweater ini, terus aku lihat harganya murah dan aku langsung ambil. Ini cute banget. Next. Ah, ini barang yang terakhir. Ini kayak shirt gitu, t-shirt. Ini lengannya kayak setengah gitu, nggak panjang-panjang banget. Dan warnanya itu kuning. Nggak tahu kenapa, akhir-akhir ini aku lagi suka banget sama sesuatu yang warnanya kuning. Ya, aku beli ini yang ukuran S. Nggak tahu harganya di mana, cuman aku inget ini harganya 179.900 ya. Next, di plastik kedua dari H&M, aku beli sweater. Ya, ini ada sweater. Dan ini itu H&M collab sama MTV. Collab gak sih? Iya, pokoknya itu dia collab sama MTV. Aku ambil yang ukuran M. Desainnya tuh lucu banget. Tangannya kayak ada tulisan gitu dan ada strap warna kuning. Aku lagi suka banget sama warna kuning, jadi aku beli yang kayak ada warna kuningnya gitu. Dan ini ada tulisan musik television. Ini warna hitam dan ada apa sih ini namanya? Ya bisa sampai bawah gitu. Ini harganya 399.900 ukuran M. Ini cute banget sih. Di plastik yang sama, aku beli kalung. Nah, ini ya, ini lagi sale juga, harganya 50.000. Ini sebenarnya nggak penting sih, cuman ya udahlah ya. Ini kalungnya tuh kayak ada tiga gitu, dari kecil, menengah, kelihatan nggak sih? Kayak kecil, menengah, terus panjang. Ini menurut aku lucu banget sih, fix.
Ini dari harga Rp129.900 didiskon jadi Rp50.000 doang. Selanjutnya, masih dari HM. Ini plastik yang ketiga. Dan di sini aku cuman beli kaos kaki. BTW aku suka banget sama kaos kaki dan ini ada promo 3 for 2. Jadi aku ngambil 2. Aku ngambil 3, cuman bayarnya cuman 2 gitu loh. Bagus banget, ukuran 40-42. Ya itu emang ukuran aku sih. Ya warna putih, terus ada corak kentang-kentangnya. Ini cute banget. Terus yang kedua, ini warna biru Tosca ya. Ya ini agak ketoskaan gitu. Terus ada gambar pizzanya gitu. Pizzanya warna kuning dan ini lucu banget. Oh ya, yang tadi harganya berapa ya harganya? Rp49.900. Ini juga Rp49.900. Kalau yang ini kayak warna blue-blue gitu. Terus ada flamingo, gambar flamingonya, dan ini cute banget. Dan harganya sama, Rp49.900. Cuman ini kayak bayarnya cuma 2 gitu loh. Udah itu aja yang ada di plastik bag ini. Next ke barang yang terakhir. Ini dari Bershka. Dan di Bershka ini aku cuma beli satu item, yaitu sweater. Ini menurut aku sweaternya cute banget. Warna kuning, of course. Aku kan udah bilang aku lagi suka banget sama warna kuning. Terus di sini ada kayak garis gitu, hitam, garis hitam, putih hitam. Ini cute banget sih. Ini aku ambil yang ukuran L. Ya, aku ambil yang ukuran L. Dan ini harganya cuma Rp200.000. Ini bagus banget. Nah, itu dia tadi barang-barangnya yang aku beli di H&M sama Bershka. Jadi, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like. Jangan lupa subscribe channel aku biar gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Oh ya, aku juga udah pernah buat video haul, yaitu Miniso haul. Kalian bisa cek di channel aku. Dan kalian komen di bawah next video yang bakal aku buat gimana. Dan jangan lupa juga share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you guys for watching. See you all on my next video. Bye-bye.